Sometimes I dream this world is made of fantasies, with magic colors flying, house and top. Together we'll go much. Divided than we, for united we'll be standing tall. Walk alone and you will strive. Stay together, we'll go miles. There's no mountain too high. You're not alone, I know you're really not alone. Let us travel land and sea. Friends for life we'll be. You're not alone, I know you're really. Iya, wabus, halo Ethernet dan halo para calon Skywalker, anjay. Di sebuah game berjudul Cloud Song. Game apaan ini Bang Scott? Ya ini adalah sebuah game yang baru banget rilis ya, dan sangat luar biasa menarik perhatian, eye-catching sekali. Karena ini adalah sebuah game adventure RPG atau MMORPG juga, yang menghadirkan sebuah dunia fantasi baru gitu kan. Dunia yang sangatlah luar biasa menarik. Dan tentu Bang Scott sangat tertarik dong, apalagi developernya ini dari VNG ya. Ya, VNG ini developer udah sangat luar biasa mantep dan terkenal banget ya. Masa gak inget sih yang nge-developer itu Samurai Era Rise of Empire? Dia juga Perfect World VNG Fly With Me, dia juga. Jadi ya langsung aja, gue pengen nunjukin gamenya kalian, karena ini gamenya keren banget. Dan Bang Scott udah punya akun itu di situ, udah akun, punya akun level 40 karena gua ini sudah sangat luar biasa ketagihan sensei. Cuman untuk buat kalian yang baru, gua pengen ngasih lihat dulu, ngasih tahu sedikit ada kelas-kelas apa aja di game adventure ini, karena masing-masing kelas benar-benar mempunyai ability-nya sendiri-sendiri. Karena ada di sebelah sini ada archer gitu kan. Sebelahnya ada mage buat kalian yang doyan casting spell kan, memuncerat-muncerahkan es anjay. Di sebelah kanan yang lagi gua mainin yaitu swordsman. Selanjutnya juga ada yang namanya Oracle. Oracle ini lebih tipenya support, kayak healing gitu lah. Nah, jadi ya seperti itu, ada 4 kelas di sini. Stop, tidak sampai di situ. Susanoo, ada yang sangat luar biasa tersembunyi. Itu ngapain Babang Jambul di semak-semak pohon? Di semak-semak kok pohon? Ada yang terakhir, yaitu Rock yang sebenarnya pengen gua ambil. Dia sembunyi sendiri, cuman karena jujur gue pas lagi main kagak ngeliat dia gitu kan. Gue ngeliatnya yang di bawah, mana cakep-cakep ya. Ternyata ada yang nyangsang di pohon sendiri bernama Rogue gitu kan. Atau kelas assassin juga lah, dia Shadow Dancer Clan. Dan setelah kasih nama kalian bisa ngekostumisasi. Jadi masing-masing karakternya kalian bisa ngemilih apa namanya. Tuh lihat rambutnya, bahkan sampai warna rambutnya bisa lah jadi gue. Ini cowok tuh cewek. Jadi gue anjir. Kenapa gue gak ambil ini? Oh my god, gue banget ini. Ini udah keren banget udah. Iya, jadi kostumisasinya banyak banget. Jadi gue bakalan coba, kita bakalan start dulu. Dan gue bakalan nunjukin yang baru dulu ya. Dan di awal-awal kalian bakalan langsung dikasih misi-misi yang sangat luar biasa seru gitu kan. Tidak, oh ini dia langsung lawan. Kita bisa gebukin, habuski-habuski. Keren banget, kenapa gue ngambil kelas ini? Oh gitu gue ngambil kelas ini dah. Keren-keren sih kelas ya. Gliding into Oblivion. Nah ini ada teman kita charge. Nah, skill kita. Wah, anjir. Efek-efeknya keren, Bos. Jadi itu skill pertama. Nanti semakin tinggi level kita bakalan semakin kebuka semua skill ya. Ya, ayo kita merayap. Nice. Dan yang gue suka dari game seperti ini adalah kalau misalkan kontrolnya smooth gitu kan, very very smooth. Hah? Dapat. Lihat, berapa menit gue main, gue dapat apa? Gue langsung dapat pet, anjir. Silan celot anjir, langsung dapat pet. Dan setiap petnya punya ability-nya, no kan? Ability-nya kita keren juga lagi. Oh ada bapak besar tengkorak. Bapak tengkorak yang sangat luar biasa besar ya sensei.
Wow, dapat lagi. Dapat skill kedua. Boom. Oh my god, kita dapat Abyssal Knight dan kita langsung punya pet yang bisa kita pakein. Ini enggak pelit banget ya? Iya. Ya. Ngapain itu bisa Abyssal Knight of Doom, cerot. Menang dong. Jadi ya, baru mulai kita udah dapat pet, guys. Udah dapat Lancelot. Baru beberapa menit. Oh iya guys, by the way, Cloud Song juga punya versi bahasa Indonesianya kok. Kalau kalian gak bisa bahasa Inggris dan pengen bermain dengan bahasa Indonesia, caranya sangat luar biasa mudah. Tinggal klik kotak yang ada di atas ini, lalu ke pengaturan, lalu di bawah sini ada yang namanya pilih bahasa atau language. Di situ lihat ada Vietnam, Chinese, Thailand, sama Indonesia. Kalian tinggal pilih Indonesia dan klik konfirmasi saja. Dan voila, game kalian langsung berganti pakai bahasa Indonesia. Percaya dengan pedangku. Oke, kalau kalian sudah masuk ke kota namanya Holy Gloria, udah misinya udah sampai sini. Bentar lagi kalian bakalan mendapatkan sesuatu yang keren. Jadi kita bakal selesain dulu. Misinya gampang-gampang kok. Nanti ada unexpected news, that's Captain Dennis. Kalau misi utama kalian udah sampai situ, kalian pencet cari yang namanya Captain Dennis. Oke, halo Captain Dennis, tidak pakai pet. I'm Vesemir, the Archbishop of the Holy Temple. Nah, setelah kalian ngomong sama Captain Dennis gitu, kalian bakal disuruh ke Vesemir dan nyelesain sedikit cave quest. Abis itu, lihat ini. Kalian langsung disuruh pilih mana tunggangan yang kalian pengen inginkan. Gratis kalian langsung dapat mount yang keren gitu kan. Jadi cuman nyelesain misi, gue pengen ada kambing, ada... Gue bakalan pilih kambing dulu gitu kan. Ya, cute lamb. Nah, seperti ini. Langsung kalian... Nah, lihat nih. Kalian langsung punya mount, anjir. Oh my god, so badak, anjir. Seperti itu. Jadi di level 23, kalian mainin dikit aja, kalian sudah bakalan banyak sekali dapat mount, dapat pet yang keren-keren gitu kan. Misinya sangat luar biasa mudah-mudah kok. Gampang-gampang banget. Ya, jadi seperti itu bagaimana kalian sebagai player baru main, kalau misalkan main gini ya. Benefitnya banyak banget. Cuman gue pengen masuk ke akun utama gue yang udah level 40. Karena di sini karakter gue tunggangannya ayam. Udah apa tuh, ada orang yang udah naik dragon, anjir. Jadi perkenalkan, tunggangan gue adalah seekor ayam. Tetapi bukan sembarang ayam. Sudah gue namakan, ayam ini bernama apa? Steep, anjay. Ayam Steep, asik. Nah, apa sih yang bisa lo lakukan di game seperti ini? Ya karena ini adalah sebuah game adventure dan role playing juga. Lo bisa ngelakuin apapun. Cuman kalau kalian bingung mau ngapain, ada gameplay di situ. Nah, di sini ada banyak banget tuh, lihat tuh. Ada limited time event, bay, treasure land, arena gitu. Cargo, ore mines, sampai ke kanan-kanan juga sampai banyak banget tuh. Daily challenge-nya juga ada. Jadi nggak bakalan habis aktivitas yang bisa kalian lakukan. Dan masing-masing quest punya keunikan masing-masing ya. Kayak treasure land gitu, kalian bakalan mendapatkan gold bar. Dan di mana kalian bakalan masukkan perang di dungeon. Dan ada namanya limited time event, yang dimana eventnya ini bakalan berlangsung di jam-jam tertentu nih. Kayak jam 9 nanti, ada jam 11, jam 15 gitu kan. Kalian bisa ikutin. Dan biasanya reward dari quest limited time event bagus-bagus. Yang favorit gue adalah arena. Di sini ini kayak PvP gitu kan, player versus player. Dimana ini adalah aktivitas yang paling Bang Sukot suka, karena kita bakalan dibunuhkan bareng player lain. Tropi kita 916. Dan ini adalah lawan yang bisa kita lawan gitu kan. Gue bakalan coba lawan si ini. Kita bakalan challenge si butar-butar melawan bini-bini. Let's go. Gue pakai ayam berantem ya. Yang gue suka, gue langsung di freeze, anjir. Songong, anjir. Langsung war win strike. Yang gue suka dari karakter gue warrior ini adalah karena ability-abilitynya keren-keren gitu kan. Jarak dekat semua, tidak ada kata yang namanya kabur, anjir. Dibantai nih orang, langsung tidak mempunyai kesempatan melawan Bang Scott. Selain itu juga kalian bisa bikin guild ataupun join guild. Ya dengan kalian join guild gitu kan, bisa ngobrol sama tim guild kalian dan bisa nge-team up di sini. Ada juga team up buat misalkan kalian ada dungeon yang sangat luar biasa susah gitu. Kalian bisa team up di sini, bisa join tim atau create tim. Kalau kalian punya teman, kalian bisa create tim dan undang tim kalian. Tinggal add member, invite. Nah, di situ ada friend guild nearby. Jadi kalau kalian punya teman, bisa kalian invite buat main bareng, nyelesain quest bareng seperti itu. Asik banget. Ya, ini gua nge-team sama orang random ya, kayak gini. Kita bisa langsung ikutin kaptennya. Lihat itu. Buset, tim gua keren-keren banget. Oke, ini tim gua. Kayaknya cuman gua yang pakai chicken di antara para burung gagak. Oh my god. Oke, ini gua lagi diundang buat masuk dungeon. Oke, let's go, let's go. Kita bakalan langsung lawan. Mana tuh bos ya? Mana tim gua? Hey, jangan balik. Tim gua kabur. Karena gua apa namanya? Warrior, gua harus di depan ya. Itu dia. Dikirit Wind Rabbit. Holy bullsek. Jadi kita bakalan nge-raid bareng-bareng, nge-raid dungeon bareng-bareng.
level sedah. Hati-hati kawan. Ayo. Oh, wow, 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 wow. Gede banget, gede banget, gede banget. Sangat luar biasa besar ya, Sensei. Oke, hati-hati, hati-hati. Ini bosnya tebel banget darahnya. Cuma karena kalian bisa. Ush, itu apaan? Sensei, besar sekali ya. Aduh. Kak, cuman karena aduh gua langsung sekarat. Gua langsung sekarat. Oh my god, gua jadi bos. Oh, lihat ini. Pantesan kok support gua enggak di-heal gitu. Ternyata supportnya meninggal juga. Supportnya meninggal duluan. Dan iya. Walaupun kalian meninggal saat kalian raid, kalian tetap dapat bagian jatah lootingnya. Jadi kalau misalkan teman kalian lebih bagus daripada kalian, kalian bisa digendong. Makasih. Oh my god, gua yang diantara para doggy. Jadi ya seperti itu sedikit review Bang Scott tentang game berjudul Cloud Song ini. Ini keren banget, kalian wajib banget download. Bang Scott, lu bohong masalah, orang dapet pencil, mau deh langsung coba aja silahkan. Karena Cloud Song ini sangat luar biasa baik ya, ngasihnya giftnya banyak banget. Langsung dapet mon ayam cantik dari timur. Jadi silahkan langsung kalau misalkan kalian pengen berpetualangan di dunia fantasi yang sangat luar biasa seru, langsung download link di ada di deskripsi. Dan ingat, jangan lupa pakai kode gift kodenya Bang Scott kalau kalian pengen mendapatkan bonus item tambahan. Lu kalau pakai kode gua dapat item tambahan yang keren juga lagi. Aduh, kurang apa lagi. Jadi silahkan kalau kalian penasaran klik link di deskripsi buat ngedownload. Jangan lupa untuk masukin kode giftnya. Bagaimana cara redeem kodenya Bang Scott? Tinggal klik link di deskripsi aja. Nanti kalian bakalan masuk ke website ini. Kalian masuk dengan akun kalian dan kalian tinggal isi aja di sini gift code info game sama captcha-nya kalian masukkan, habis itu kalian klik redeem dan ya selamat kalian mendapatkan gear-gear dan item-item keren dari Bang Scott, oke? Okay? Jadi ya, itu dia game berjudul Cloud Song yang sangatlah luar biasa keren. Tunggu apa lagi? Kalian langsung download aja di link di deskripsi sudah disediakan. Gua ucapkan banyak sekali terima kasih buat Cloud Song atas dukungannya kepada channel ini. Dan gua tunggu kalian para Scotlanders di game Cloud Song Adventure into a New Fantasy World.